Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Baiklah, teman-teman, kali ini saya bakal kasih tahu kepada kalian semua cara mengamankan akun Instagram agar aman dari hacker. Aplikasi Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang sangat populer selama beberapa tahun belakangan ini. Ya, teman-teman, di Instagram ini kita dapat uh, saling berkomunikasi, kemudian bisa saling mengirim gambar, dan sebagainya seperti media sosial lainnya seperti WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Nah, teman-teman dengan seiringnya banyak pengguna Instagram dalam setiap harinya uh, sehingga hacker pun tidak henti-henti terus mencoba membobol dari akun-akun yang mereka tuju ya, teman-teman. Nah, dengan kejadian hal itu saya bakal ajarkan kepada kalian cara mengamankan akun Instagram agar tidak dibobol atau dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini, saya memiliki 5 cara mengamankan akun Instagram dan saksikan video ini dengan baik. Dan jangan kalian skip, agar kalian tidak salah paham dari setiap video yang saya jelaskan di video ini. Tapi sebelum lanjut, kalian yang baru melihat channel ini dan ingin bergabung lebih dalam, silahkan kalian klik subscribe, kemudian kalian tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap notifikasi video yang saya upload. Oke, langkah pertama adalah kita e, buka aplikasi Instagram terlebih dahulu. Kemudian Kemudian untuk langkah yang pertama atau cara yang pertama itu silahkan kalian menggunakan kata sandi yang sangat rumit. Silahkan kalian kombin kombinasikan antara huruf kecil, huruf besar maupun angka dengan kata sandi yang sulit itu akan sangat e, menyulitkan hacker untuk membobol dari akun kita ya. silahkan kalian mengombinasikan dari kata sandi yang disitu rumit. Kalian bisa campur angka, kalian bisa campur huruf kecil dan huruf besar. Dengan demikian tentunya hacker akan sangat sulit untuk membobol atau menebak dari kata sandi kita. Selayaknya kita mendaftar BRI mobile ya atau internet banking itu biasanya kita disuruh e, memasukkan kata sandi yang mengombinasikan antara huruf kecil dan Huruf besar eh, yang tujuannya tentunya untuk mengamankan dari pihak pengguna, ya teman-teman. Itu adalah cara pertama. Kemudian, untuk cara yang kedua, itu kita harus mengganti kata sandi secara berkala atau rutin, ya. Contohnya, mungkin kita mengganti kata sandinya itu dalam satu bulan dua kali, atau satu bulan sekali, atau ya, bebas kalian dua bulan sekali, atau ya terserah kalian menjadwalnya kapan saja. Tujuannya agar si hacker pun tidak mudah untuk mengambil akun kita, ya. Kemudian untuk cara yang ketiga itu silakan kalian hapus dan cuciies ya setelah kalian e, menggunakan gadget kalian membuka dari akun Instagram. Dengan berkali-kali, silakan demi keamanan, ketika kalian ingin logout sepenuhnya, silakan juga kalian menghapus cookies. Karena cookies itu merupakan sebuah sistem yang akan menyimpan riwayat informasi yang kamu masukkan ke dalam gadget, termasuk pada username dan juga password akun Instagram kalian, ya. Maka dengan itu kalian sebisa mungkin untuk menghapus cookies karena umumnya cookies ini menyimpan satu informasi yang dikemas dalam suatu text box sehingga dengan adanya cookies ini kamu itu tidak perlu mengetik ulang pencarian username password dan alamat website dan lain-lain sebagainya karena telah tersimpan dalam cookies. Namun bila perangkat kamu sering digunakan secara bersama-sama maka sebaiknya selalu menghapus cookies ini. Bila kamu tak membersihkan atau menghapus cookies maka orang yang menggunakan perangkat gadget setelah kamu bisa, uh, setelah kamu bisa, setelah uh, kamu bisa dengan mudah mencari tahu akun Instagram tanpa sepengetahuan kamu. Adapun untuk cara menghapus dari Chokies adalah, silakan kalian buka ke pengaturan, kemudian kalian cari yang namanya menu aplikasi di pengaturan ini. Jika kalian sudah menemukannya, silakan kalian klik di bagian Instagram ya. Kalian bisa scroll ke bawah sampai ketemu di tulisan aplikasi Instagram. Jika sudah, kemudian setelah itu kalian tinggal klik di bagian penyimpanan, dan ketika kalian sudah klik, silahkan kalian klik di bagian hapus memori seperti ini. Nah, ini namanya sudah menghapus joget, ya teman-teman. Dengan hal ini, perangkat akan lebih aman dan akun kalian pun insya Allah lebih aman. Kemudian, untuk cara yang terakhir, cara yang keempat itu silahkan aktifkan e, autentikasi dua faktor, ya. Silahkan kalian mengaktifkannya dengan cara di bagian garis tiga kanan atas, kemudian kalian klik pengaturan pilih keamanan, lalu autentikasi dua faktor kalian aktifkan. Kemudian, silahkan kalian klik mulai, lalu kalian bisa memilih salah satu dari dua menu ini. Silahkan klik yang bagian atas saja melalui SMS karena akan lebih mudah ya. Kemudian kalian silakan masukkan nomor yang aktif ya yang terdapat eh, di handphone kalian atau bisa juga di handphone teman atau saudara kalian yang tentunya nomor itu aktif dan masih ada ya. Klik selanjutnya, kita tunggu sedang loading kemudian kita disuruh memverifikasinya dengan memasukkan kode yang dikirimkan oleh Instagram dan ini adalah kodenya ya ini saya klik saya screenshot karena saya letakkan di handphone saya satu lagi kodenya itu adalah 932, 932 kemudian 850 kalian klik selanjutnya jika sudah benar menulis kode dari ke pihak Instagram yang kirimkan dari nomor kita, kemudian kalian bisa klik "Selesai" karena autentikasi dua faktor ini telah aktif. Kalian klik seperti ini, dan ini adalah kode pemulihan, ya. Jika Anda kehilangan ponsel atau tidak dapat menerima kode melalui SMS atau aplikasi autentikasi, Anda dapat menggunakan kode ini untuk kembali ke akun Anda. Simpan kode tersebut di tempat yang aman. Setiap kode hanya dapat digunakan sekali. Anda dapat memperoleh kode baru jika Anda khawatir. Set ini telah dicuri, atau jika Anda telah sering menggunakannya, jadi kode ini adalah sebagai cadangan dari, kalau misalkan seandainya handphone hilang atau nomornya sudah tidak aktif atau nomornya yang hilang, ya teman-teman. Dan ini adalah sebagai pengganti kode cadangan dari itu. Tentunya, kalau kita ingin login, kita itu harus mendapatkan kode yang dikirimkan oleh Instagram karena kita telah mengaktifkan autentikasi dua faktor ini, teman-teman. Nah, kalau seandainya tidak dapat dari kode tersebut kalian bisa menggunakan kode yang dikirim uh, yang sudah disediakan oleh pihak Instagram sebagai kode cadangan ini ada sekitar lima kode ya teman-teman yang sudah disiapkan dan jika nanti kita bisa kehabisan kode atau ya uh, sudah habis kodenya sudah tidak berlaku lagi karena dalam setiap kode itu hanya berlaku sekali digunakan yang atas hanya sekali yang bawah hanya sekali dan yang lain juga hanya sekali pakai saja kalau ternyata kalian khawatir akan kodenya sudah eh, tidak bisa dipakai lagi silahkan kalian klik didapatkan kode baru ya seperti itu jadi dengan hal ini tidak semua orang itu bisa login di akun kita walaupun mereka tahu nama eh, dari username yang kita gunakan untuk login di akun kita maupun sandi yang kita gunakan untuk login di akun Instagram kita tapi dengan tanpa kode yang dikirimkan SMS atau tanpa kode cadangan dia tidak akan bisa masuk dan harapannya dari kode yang sudah dikirimkan oleh Instagram tadi sebagai kode cadangan itu jangan kalian tampakkan di uh, teman kalian kepada teman kalian atau kepada umum lainnya silahkan kalian simpan dengan aman ya agar kalian tidak bisa di hack atau diambil oleh orang akun kalian Kemudian untuk cara yang terakhir itu Silahkan kalian pergi ke pengaturan lagi Setelah kalian ke pengaturan klik keamanan lagi Lalu silahkan kalian klik aktivitas login Ini untuk mencegah dari pembobolan dari hacker ya. Dengan hal seperti ini tentunya kita bisa terus mengetahui Apa, -apa saja yang login menggunakan akun kita saya bakal coba mencontohkan melogin dengan HP yang saya satu lagi ya, Pj 5 frame. Oke, saya langsung bakal coba klik masuk seperti ini. Kita lihat efeknya ya teman-teman. Nanti biasanya itu akan ada daftar e, barusan login seperti itu. Dan ini sudah masuk. Kita coba refresh lagi. Ini biasanya ada ya. Kita coba refresh lagi klik pengaturan dan keamanan lalu silakan klik aktivitas login. Oke, ini ada ya dari Makassar 18 detik yang lalu. Nah, jika kita menemukan dari hal ini teman-teman, kita silakan klik di garis eh, titik 3 di bagian kanan ini. Kemudian silakan eh, logout ya atau keluar. Kalian klik seperti ini, lalu nanti akan ada tulisan ini akun Anda sudah logout dari sesi di Makassar pada Samsung bla 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 jika Anda tidak mengetahui aktivitas ini ganti kata sandi. Jika kalian tidak mengetahui dari aktivitas atau orang yang barusan login menggunakan akun kita silakan ganti ubah kata sandi ataupun kalian hanya klik oke okay saja tidak apa-apa ya karena ini hanya tool, uh, apa namanya uh, perangkat saya sendiri maka saya klik oke okay saja namun jika perangkat yang login menggunakan akun kita itu bukan yang kita kenal silakan kalian ubah kata sandi. Saya contohkan saya klik oke okay saja nah maka dia akan logout seperti itu teman-teman nah itu perlu juga kalian terus pantau ya agar kalian bisa mengetahui dari uh, akun mana saja yang uh, perangkat mana saja yang sudah login ke akun kalian ya seperti itu login dengan akun Instagram kalian mungkin itu saja teman-teman semoga bermanfaat buat kalian semua Semua sekian dan terima kasih